Ya pemirsa, kali ini saya sedang berada di Jongkor Street, daerah Malaka, dan kita tiba di sebuah masjid yang sangat bersejarah. Saya akan bacakan informasi mengenai masjid itu, yaitu namanya Masjid Kampung Kling ya. Dibangun pada tahun 1748. Masjid ini menyerupai arsitektur dari masjid-masjid di Sumatera dan mendapatkan pengaruh Hindu yang kuat. Terlihat dari jenis dari menara masjidnya. Oke, jadi ini ada banyak informasi lain. Lihat menaranya, oh my god. Sangat unik, beda. Dan saya akan ajak Anda untuk melihat-lihat ke dalam. Seperti ini. Dan sekarang hari Jumat. Jadi mungkin sebentar lagi akan ada sholat Jumat di sini. Sudah ada persiapan, saya lihat. Sudah ada tikar yang digelar. Nah, pengunjung hanya boleh di sini dan seperti biasa ke semua masjid itu sendal sealas kaki dilepas dan harus pakai kerudung. Please wear clothes that are provided before entering the mosque. Kalau masuk ke masjid nanti berarti harus pakai jilbab dan sudah disediakan kerudung, juga gamis sudah disediakan ya. Ya, sholat duha kayaknya asik. Sholat duha, sholat tahiyatul masjid, Masjid Kampung Kling ya. Bangunannya sangat unik. Oke, terima kasih. See you.